kita akan lanjut kepada pembicara ketiga, yaitu kepada Bapak Anak Agung Made Sastrawan Putra. Ini akan saya bacakan sedikit brief CV beliau. Pak Agung, nama lengkapnya adalah Anak Agung Made Sastrawan Putra. Beliau menghabiskan waktu SD, SMP, dan SMA beliau di Bali. Kemudian beliau pindah ke Bogor karena harus kuliah di IPB. Lalu S2 beliau selesaikan di Educational Psychological Foundation University of Victoria di British Columbia, Kanada. Kemudian doktor beliau raih dari bidang Sociocultural and International Educational Studies Florida State University, Tallahassee, Florida. Riwayat pekerjaan beliau, beliau ini adalah dosen dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Sampai saat ini, beliau dosen di FST Universitas Terbuka, dan sebelumnya beliau itu adalah Kepala Unit Pelayanan Mahasiswa Universitas Terbuka, kemudian pernah juga menjadi koordinator registrasi dan koordinator registrasi pada Biro Akademik Administrasi Universitas Terbuka, menjadi asisten pembantu rektor bidang operasional Universitas Terbuka. Kemudian jabatan berikutnya adalah koordinator penyiapan dan penggandaan bahan ujian di Pusat Pengujian Universitas Terbuka. Beliau pernah menjabat sebagai kepala pusat distribusi Universitas Terbuka, kemudian sebagai kepala pusat layanan bahan ajar Universitas Terbuka, dan beliau adalah aktivis di ISO. Beliau menjadi wakil manajemen ISO 9001-2000, sertifikasi manajemen mutu dalam layanan bahan ajar UT. Dan jabatan beliau saat ini adalah kepala pusat bantuan belajar Universitas Terbuka. Kalau dua pembicara tadi sudah berbicara mengenai kebijakan dalam pengelolaan pembelajaran daring, Pak Agung ini akan bicara mengenai hal yang lebih spesifik dan lebih barangkali lebih mudah kita ikuti, bagaimana beliau sebagai kepala pusat layanan pusat bantuan belajar Universitas Terbuka mengelola pembelajaran daring terkait dengan pembelajaran daring yang kami lakukan di Universitas Terbuka. Kepada Pak Agung, kami persilakan. Terima kasih Bu Ica. Selamat sore Bapak Rektor, Bapak Gatot, Pak Listiodono, dan Bapak Ibu Koleha di seluruh Indonesia, bahkan juga mungkin ada di luar negeri. Kami sangat berbangga sekali, ternyata pesertanya mencapai 3.309, jadi angka yang bagus ya, 3309, luar biasa ini. Kami sehari-hari memang ditugaskan untuk mengelola sebenarnya, mengelola pembelajaran jarak jauh, online learning di UT. Pada dasarnya, UT itu menerapkan pendidikan jarak jauh sejak berdiri. Nah, saya sendiri selalu berkecimpung sejak tahun 85 di bidang operasional, meskipun status sebagai dosen, tetapi lebih banyak bekerja di luar fakultas, mengelola pembelajaran jarak jauh sejak UT baru berumur 1 tahun, masih bayi. Nah, dalam kesempatan ini kami hanya ingin berbagi pengalaman, ya, sharing. Tadi Pak Gatot sudah menyampaikan secara mendalam, Pak Listiodono juga sudah menyampaikan secara detail proses pembelajaran di UT, dan pada KSF sebelumnya juga Kepala UPTT, Kepala Profesor Daryono dan sebagainya, termasuk Pak Ujad juga sudah berbicara banyak tentang UT. Jadi saya ingin menyampaikan pengalaman yang memang sehari-hari di dalam mengelola pembelajaran daring di Universitas Terbuka. Nah, ini sebelum kita masuk itu, kita tadi Pak Gatot juga sudah menyampaikan ini, kita memberikan gambaran umum sebenarnya kepada peserta yang belum ini tentang pembelajaran daring. Kalau di Indonesia kita hanya mengenal namanya pembelajaran daring. Sebenarnya itu di dunia ini ada 5 kategori, yaitu online learning, itu senternya itu sebenarnya. Kemudian di sana ada distance learning, blended learning, e-learning, kemudian virtual learning.
Jadi seperti di bawah disampaikan, the terms of online learning. Jadi istilah online learning ini, virtual learning, e-learning, distance learning, dan blended learning itu adalah unik sebenarnya. Tetapi semuanya itu mengacu kepada penggunaan teknologi, khususnya dalam internet di dalam proses pembelajarannya. Tetapi bagaimana mahasiswa dan dosen itu terlibat dalam proses pembelajaran, itulah yang membedakan satu sama lain dari lima ini. Sebenarnya online learning itu adalah pusatnya, karena pada dasarnya online learning itu mewajibkan atau mengharuskan terhubung dengan jaringan internet. Jadi hampir semuanya juga sistem pembelajaran ini menggunakan jaringan internet. Nah, UT sebenarnya sudah menerapkan kelima bidang ini. Nah, dimulai dari distance learning. Distance learning itu kalau kita Indonesia kan adalah pendidikan jarak jauh. UT itu sejak berdiri memang tadi sampaikan Pak Lis, terbuka dan jarak jauh, PTTJJ. Nah, cuma dalam definisi jarak jauh terdahulu itu adalah hanya keterpisahan antara peserta didik dengan dosennya, dengan pendidik, yang dijembatani dengan berbagai media, ada ya media cetak maupun media terekam. Itu di awal-awal berdirinya UT, ada siaran radio juga, ada siaran televisi. Tetapi sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi, yaitu ICT, ya, di mana ada internet, maka mau tidak mau definisi daripada distance learning PTJJ itu sendiri telah berubah. Jadi distance learning itu adalah keterpisahan jarak antara pendidik dan peserta didik. Ini dalam rangka untuk menjangkau peserta didik dimanapun mereka berada dengan menggunakan fasilitas online. Secara online, jadi tegas di sana dikatakan secara online, tidak lagi dengan media cetak, terekam. Karena sekarang kalau perguruan tinggi yang menerapkan distance learning itu, praktis mereka melakukan menjangkau peserta didiknya di seluruh dunia itu secara online. Nah, apapun ini namanya dari lima segmen ini, pada intinya UT itu merangkum, menerapkan menjadi tiga sebenarnya, tiga pembelajaran online di UT. Yang pertama itu adalah pembelajaran yang bersifat sinkron atau sinkronus, kita kenal. Kita menerapkannya dalam bentuk tutorial webinar yang kita kenal sebagai TWEB. Ini sebenarnya relatif baru kita kembangkan, mungkin baru sejak 3 tahun kita mulai terapkan ini. Sebenarnya sudah dimulai rintisannya sejak lebih dari 5 tahun yang lalu, tetapi karena kendala teknologi, jaringan dan sebagainya, nyambung putus, tetapi sejak 4 atau 3-4 tahun yang lalu kita secara rutin telah menyelenggarakan tutorial webinar ini yang diawali dengan mahasiswa kerjasama dulu, ada beberapa perusahaan menyekolahkan pegawainya di UT, kita menggunakan fasilitas tutorial webinar ini sebagai pengganti tutorial tatap muka. Jadi karena mereka tidak mungkin berkumpul pada suatu wilayah. Dan tutorial webinar ini juga sejak 3 tahun lalu kita secara rutin setiap semester gunakan untuk mahasiswa yang berdomisili di luar negeri. Karena kita tidak memungkinkan memberi bantuan kepada mereka secara tatap muka langsung di kelas. Nah, karena kondisi ini maka kita gunakanlah tutorial webinar ini. Kemudian yang kedua ada yang bersifat asinkron, yaitu tutorial online. Nah, ini sebenarnya untuk pembelajaran online itu dimulai dari tutorial online. Sebenarnya rintisannya setelah dimulai sejak adanya internet. UT sudah mulai melirik itu sejak tahun 2000-an. Saya masih ingat bagaimana internet itu sangat lambat. Berbagai aplikasi dicoba, jatuh bangun, tidak akan menyerah. Semangat teman-teman itu di dalam pengembangan online learning ini. Akhirnya sejak tahun 2013 itu UT mulai menggunakan platform Moodle, LMS Moodle. Dari Moodle yang pertama sampai yang terakhir 3,5. Mungkin besok ke versi 3,7 akan dikembangkan. Terus kita menggunakan itu karena sudah merasa nyaman dan kita juga UT itu sebagai pengguna Moodle terbesar ketiga di dunia.
Jadi itu oleh orang modal menyampaikan itu dengan jumlah peserta yang nanti kita paparkan berapa peserta online learning kita sebenarnya ya, khususnya untuk tutorial ini. Nah, karena di Indonesia itu sebenarnya tidak banyak. Tadi Pak Gatot juga sudah menggunakan modal tetapi belum secara masif penggunaannya. DUT pun hanya praktis saat ini berjalan sendiri beberapa tahun ini sehingga tidak ada partner untuk berbagi, berdiskusi dan sebagainya sehingga kita harus mencari kalau ada kesulitan di dalam modal forum, kadang-kadang juga bertanya di melalui modal itu teman-teman dari UPTT. Dan sekarang kita telah meminta bantuan daripada namanya itu Katalis dari New Zealand kerjasama untuk membantu kita kalau ada kendala-kendala yang dihadapi di dalam pemanfaatan modal ini. Itulah jatuh bangunnya UT itu, tapi kita terus berkembang, tidak akan pernah berhenti, dan juga kita membantu, kami membantu perguruan tinggi lain yang membutuhkan platform Moodle untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan beberapa universitas banyak ini sudah bekerja sama dengan UT. Nah, dari kedua modus ini kita berusaha untuk menggabungkan menjadi blended learning. Nah, blended learning itu yang pada dasarnya itu adalah pembelajaran gabungan antara tatap muka dan online. Nah, saat ini memang tatap muka kita terhenti, praktis tuton itu kita kombinasikan dengan tutorial webinar. Tetapi juga di sana ada TTM nanti, tutorial tatap muka. Nah, ini khususnya sudah rutin dilaksanakan untuk program S2. S2 dulu tatap muka dan tutorial online. Sekarang tatap mukanya diganti dengan tutorial webinar. Nah, jadi tatap muka melalui web, melalui jaringan. Ini secara rutin dilakukan oleh program S2 kita, dan nanti juga akan mungkin kalau sudah mulai normal kita akan menerapkan namanya tutorial kombinasi atau campuran ya blended juga pada dasarnya, di mana tutorial tatap muka juga ada materi-materi yang bisa diakses oleh tutor maupun mahasiswanya secara online. Nah, kita sedang mengembangkan LMS itu sehingga praktis nanti semua mahasiswa UT itu sudah tersentuh dengan pembelajaran online. Jadi kalau dulu memang kenapa ada tatap muka, karena memang ada keperluan untuk mahasiswa yang berdomisili di daerah-daerah terpencil, guru-guru SD, guru-guru PAUD, yaitu di UT diberi misi atau tugas, yaitu ada mereka kalau mengalami kendala di dalam belajar, kita memberikan bantuan dalam bentuk tutorial tatap muka dalam waktu yang terbatas tentunya. Jadi hanya untuk membahas masalah-masalah yang sifatnya esensial atau kesulitan dipelajari sendiri oleh mahasiswa. Nah, di dalam era pandemi COVID sekarang ini terjadi perdebatan panjang, mungkin juga ini menimpa teman-teman di perguruan tinggi lain. Nah, kalau bagi UT sebenarnya kalau untuk tutorial online yang sudah terdaftar di dalam kelas tutorial online tidak ada masalah, mereka sudah terbiasa karena tidak ada tatap muka. Yaitu ya lancar-lancar saja, tidak mereka ikut nyaman, tidak terpengaruh oleh adanya pandemi COVID ini. Nah, tetapi bagaimana dengan sebagian mahasiswa kita, khususnya tadi saya sampaikan guru-guru SD dan PAUD itu, yang bantuan belajarnya diberikan secara tatap muka, apakah harus melalui tuton atau melalui web? Nah, ini adalah dua-duanya bukan pilihan yang mudah. Jadi di dalam rapat-rapat kami mengalami ini. Sekedar berbagi kepada teman-teman apa modus apa yang paling pas kita sampaikan kepada berikan kepada mahasiswa kami yang ada di seluruh Indonesia yang terutama yang ada di pelosok-pelosok guru-guru SD dan guru-guru PAUD. Nah, akhirnya pilihannya itu jatuh kepada tutorial webinar to web ya. Bukan kepada tutorial online. Banyak menyarankan, guru-guru besar kami juga menyarankan, kenapa tidak tutorial online saja, bisa dikontrol dari pusat dan seterusnya. Begitu, nah, jelaskan kenapa kami memilih to web. Nah, to web ini pada dasarnya modusnya itu sama-sama tutorial tatap muka. Jadi masih platformnya tatap muka. Kemudian kita sudah terbiasa menggunakan to web ini, modus to web ini untuk mahasiswa luar negeri seperti saya sampaikan tadi dan juga sudah banyak mencoba aplikasi mulai dari
Skype for Business, kemudian kita pernah menggunakan aplikasi yang ada di Moodle yang disebut dengan Big Blue Button. Nah, itu masing-masing punya kendala sendiri-sendiri. Akhirnya dalam perjalanannya sejak 2 tahun yang lalu kita telah mantap menggunakan MS Teams dari Microsoft. Ya, itu cukup lancar. Kenapa kami makanya berani menggunakan web ini? Berapa besar nanti akan kami sampaikan yang harus dilayani. Dan itu tentu memang kalau kita melihat datanya cukup mengkhawatirkan juga. Tetapi dengan dukungan dari MS Teams, karena kita atau kami UT mendapat fasilitas MS Teams yang sifatnya premium, dengan sekali jalan 5.000 kelas pun semuanya tetap masih berjalan dengan lancar. Kendalanya barangkali karena kendala jaringan di pihak mahasiswa atau tutornya sendiri. Dan kelebihan berikutnya adalah ini layanan ini bisa dilakukan secara desentralisasi. Artinya pelaksanaan web ini tatap muka ini dikelola oleh masing-masing UPBJJ di 39 UPBJJ. Jadi beban yang begitu besar itu kita bagi ke 39 UPJJ, tidak disentralisasi seperti halnya Tuton. Kemudian penyiapannya relatif lebih singkat, berikan pelatihan singkat, begitu mereka bisa akses ke link, mereka bisa langsung ikut. Bahkan mereka bisa akses dari mobile phone mereka. Nah, itu keyakinan kami saat itu bisa aktif. Sepanjang mereka punya WA mahasiswa itu, ya pasti bisa akses internet. Artinya nanti dia bisa akses ke pembelajaran web ini, link ini. Nah, WA itu juga sangat membantu di dalam mensosialisasikan, kan mendistribusikan link kepada mahasiswa, di samping juga email. Tetapi WA itu kan sudah begitu memasyarakat, sehingga kita tidak mengalami kesulitan di dalam menyosialisasikan dan membagikan link itu kepada mahasiswa. WA dan email juga digunakan sebagai bahan diskusi di luar forum pertemuan tuh web MS Team. MS Team itu kan terbatas sekali pertemuan 2 jam, tetapi di luar itu mahasiswa bisa berdiskusi dengan dosennya sesama temannya melalui WA group. Nah, yang lebih penting lagi adalah kenapa tuh web ini kita tetap bisa memberdayakan tutor-tutor TTM yang sudah kita rekrut di seluruh Indonesia. Karena pandemi COVID ini kan terjadinya di bulan Maret dan keputusan PSBB itu baru diberikan pada bulan April, di mana pembelajaran itu semestinya sudah berjalan, sebagian tutorial tatap muka kami itu sudah berjalan. Nah, ini pemberdayaan tutor ini tentunya kami tidak ingin menenggalkan mereka di saat-saat kesulitan. Tentu juga sebagian akan kesulitan masalah ekonomi, sudah berharap jadi dengan tutor UT ini bisa tetap berjalan. Dan di samping itu juga kita bisa sharing, karena tutor-tutor kami itu TTM kan sebagian besar berasal dari dosen-dosen perguruan tinggi negeri setempat, sehingga bisa berbagi pengalaman, sehingga mereka nanti pada saat mengajar diwajibkan juga harus online di kampus mereka, mereka sudah mendapat bekal dari UT. Ini salah satu juga kadang-kadang ada blessing in disguise dari pandemi ini. Kalau dulu kita mau menyosialisasikan web ini susahnya luar biasa. Kita sudah coba tawarkan, tetapi belum ada UPBJJ yang berani melaksanakan. Tapi dengan adanya pandemi, seketika seluruh Indonesia kita harus melakukannya dengan ribuan kelas. Tetapi karena berkat dukungan teman-teman UPBJJ yang semangatnya luar biasa, ini kita harus apresiasi UPBJJ, akhirnya ini bisa berjalan dengan baik. Kendala-kendala selalu ada, kendala jaringan dan sebagainya. Misalnya mahasiswa harus turun gunung, ada yang naik ke turun gunung maksudnya mencari lokasi di kantor kecamatan atau desa, tapi ada juga yang naik gunung mencari tempat yang lebih tinggi agar dapat akses internet. Ada juga mereka yang harus naik pohon, ada yang harus naik atap. 2 menit lagi ya Pak Agung. Berapa Bu? 2 menit lagi ya. 2 menit. Walau ya nanti kalau gitu nanti di slide terakhir dipotong saja karena pelengkapnya. Kita langsung masuk ke ini ya. Kenapa bukan Tuton ya? Jadi Tuton itu sebenarnya sudah berjalan. Jadi kalau kita wajibkan ke Tuton, dibutuhkan waktu untuk membentuk kelas-kelas Tuton yang jumlahnya ribuan. Jadi mahasiswa belum terdaftar, belum punya akun Tuton. Itu akan kendala tersendiri. Kemudian kita perlu merekrut dan melatih tutor-tutor yang baru. Pelatihan tutor itu dilakukan secara online, tidak cukup dalam 1-2 hari, biasanya sekitar 1-2 minggu, agar bisa, mereka benar-benar bisa mengoperasikan Moodle. Kemudian juga kita kan belum teruji keandalan jaringan kita, kalau didouble kan itu jumlahnya nanti barangkali akan bisa crash, itu yang kita khawatirkan.
agar nanti yang sudah normal berjalan tuton kita itu tidak terganggu. Itulah kendalanya kenapa di samping juga ini diversifikasi layanan kita. Jadi ada tuton, ada tuweb, ada blended. Nanti satu yang ada masalah, satu masih jalan sehingga kita tidak terlalu terbebani begitu. Nah inilah jumlah dana peserta kenapa kita harus berbagi beban. Kalau kelas tuton itu sendiri ada jumlah mata kuliahnya 1.000 lebih, jumlah kelasnya 12.000 lebih, jumlah mahasiswanya 153.000. Kalau dilihat ya dikalikan dengan jumlah mata kuliah ya hampir 605.000. Demikian juga dengan tuweb hampir sama jumlahnya. Kalau ini harus digabung tentu akan berat. Makanya jumlah tutor pun ada 10.000 dan tutor 4.000 ya. Seperti itu gambarannya beban yang kami harus lakukan sehingga harus pandai-pandai memilih layanan dan teknologi yang akan digunakan agar tidak terjadi stuck. Nah, akhirnya setelah berjalan, akses kepada tuton itu memang cukup tinggi, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya karena pandemi COVID, ada 93% mahasiswa bisa akses. Sedangkan untuk tuweb, tutor webinar itu ada 80%. Ada beberapa-berapa daerah yang mengalami kendala jaringan, seperti di daerah Kupang, di daerah Jayapura, ya kita maklum. Mereka belum bahkan belum punya HP yang Android, sehingga sama sekali tidak bisa akses ke internet. Ya, untuk mengikuti tuweb. Tetapi angkanya ini cukup fantastik juga, 80% bisa akses, hanya 20% tidak bisa. Itu luar biasa, artinya 80% sudah terjangkau oleh jaringan internet. Ini suatu hal yang tidak kami prediksi sebelumnya. Nah kemudian kita sekilas mungkin bagaimana mengelola tutorial online. Kalau tadi kami sudah bicara banyak tentang tutorial webinar. Sebenarnya di UT itu banyak, kami ini hanya di tengah ini, PBB ini hanya mengelola pelaksanaannya. Sebenarnya penyiapan aplikasi LMS itu disiapkan oleh UPTT, di sana ada tenaga IT-nya. Kemudian tentang masalah-masalah konten akademik itu disiapkan oleh fakultas, mulai dari bahan, perekrutan tutor juga, seleksi, pemantauan dan evaluasi tutor, dan tutornya sendiri. Ini dilakukan oleh fakultas. Dan ada unit-unit pendukung yang tentunya ada misalnya dari namanya PRI, Pusat Riset dan Pengembangan Inovasi, mencari inovasi-inovasi baru. Untuk pembelajaran ada di sananya P2M, Pusat Pengembangan Multimedia, kemudian ada Quality Assurance untuk melihat, mengedit, mengaudit proses pembelajaran kami oleh pihak luar, di samping juga oleh ICDE. Dan juga tak kalah penting pendukungnya itu adalah dari bagian registrasi, karena semuanya itu berawal dari registrasi mahasiswa. Dan semua ini di bawah koordinasi kantor Warek 1 di bidang akademik dan kantor Warek 3 yaitu bidang sistem informasi dan kemahasiswaan untuk masalah operasionalnya. Itu gambaran umum daripada. Nah, UT karena sifatnya itu sentralistik agak berbeda mungkin dengan perguruan tinggi lain. Jadi tidak ada ego sektoral di sini, misalnya fakultas selalu jalan sendiri. Kami lebih mudah mengelola pembelajaran kami di bawah arahan dari kantor rektorat. Itu relatif lebih murah, lebih mudah sehingga semuanya bisa berjalan tanpa ada apa istilahnya sekat-sekat birokrasi seperti itu. Nah ini tantangan dalam pengelolaan tuton, ya sedikit lagi ini memang sudah saya sampaikan tadi peserta sangat banyak, tantangannya berat, implikasinya itu tentu ke dalam pengembangan materi tuton ya. Penyiapan kelas-kelas ini luar biasa sulitnya karena ada 13.000 kelas yang harus disiapkan, seribuan materi tuton, kemudian tutornya ada 4.000. Nah, perekrutan tutor ini kami lakukan secara online, pelatihannya pun secara online untuk memastikan setiap tutor memang mampu. Kalau dia lulus, jadi sebelum direkrut jadi tutor dia dilatih dulu, ini terbalik kayak flip gitu loh. Kalau dia lulus pelatihan baru bisa dari tutor, bukan direkrut dulu baru dilatih untuk memastikan mereka memang bisa bekerja secara online. Nah kendala lain juga tentu keaktifan mahasiswa sebagian, kemudian keaktifan tutor juga karena tutor kita kan sangat banyak dan juga sebagian besar dari luar. Dan kadang-kadang juga kita mengalami kendala di dalam kapasitas jaringan, tetapi selama ini tetap bisa kita, masih bisa tertangani dengan baik oleh teman-teman UPTT di bawah mungkin dengan kerjasama dengan tadi Katales dari New Zealand. Nah ini untuk prosedur mengikuti tuton, sekedar gambaran aja. Mahasiswa itu harus registrasi dulu mata kuliahnya, registrasi tuton. Mereka harus aktivasi. Dan mereka juga harus konfirmasi. Kemudian baru bisa di-enroll ke dalam kelas. Kenapa kami lakukan ini? Karena kalau dulu, kita semua mahasiswa yang registrasi mata kuliah, kita berikan tutorial online. Faktanya apa? Hampir 40% mahasiswa tidak aktif. Itu mubazir dari segi SDM kita. Nah akhirnya kita harus mewajibkan mahasiswa konfirmasi. Ini tidak mudah juga.
untuk mewajibkan mahasiswa melakukan konfirmasi ke laman e-learning itu banyak penolakan, banyak yang tidak gitu. Tetapi setelah 3 semester akhirnya mereka sadar bahwa ini bisa terlaksana dengan baik, terbukti dari aksesibilitas itu mencapai 93% itu. Itu sangat menggembirakan. Jadi untuk menegakkan disiplin waktu pada mahasiswa memang harus ada pemaksaan. Kadang-kadang kita di semester 1 baru diterapkan kita mengalah, kedua ya agak longgar dikit. Begitu ke semester 3 dilaksanakan strict, tidak ada lagi apa istilahnya toleransi, yang tidak daftar tidak bisa ikut e-learning seperti itu. Saya kira itu ini komponen bantuton, ada orientasi bani dendal di dalam itu, dan slide-slide berikutnya lebih bersifat kepada bagaimana isi bahan ajar. Saya kira kalau waktu sudah habis nanti kita Bapak dan Ibu kita sambil berdiskusi ya, mungkin ada pertanyaan. Silakan Bu. Oke, baik, terima kasih lewat sedikit. Terima kasih paparannya. Oke.